Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng Puding di sini ya guys. Dan kali ini Puding mau cobain game baru, yaitu adalah game Assault Segment, yaitu manusia sosis di sini. Dan ini tuh game battle royale gitu guys ya, dan game apa ya, tembak-tembakan gitulah, kayak semacam PUBG, Free Fire kayak gitu ya guys ya. Dan aslinya Puding nggak begitu jago, emang nggak jago ya, nggak bisa mainin game macam gini yang tembak-tembakan tuh, emang nggak bisa. Tapi oke, kita akan cobain untuk game ini. Dan kayak apa sih gitu ya guys ya, mungkin teman-teman penasaran tentang gamenya. Dan ini pokoknya wajib banget buat dicobain buat kalian yang suka main PUBG dan sejenisnya kayak gitu guys ya. Oke, yang pertama kita kemana? Ini ada Session Pass ya. Di sini ada apa sih? Kita coba lihat di sini guys ya. Wow. Apa ini? Ada naga. Oh my god. Ada naga emo di sini. Assault Segment. Oke. Tes satu session, dan ini adalah preview reward ya guys ya. Level 1, level 25, dan selanjutnya di situ setiap di sini setiap level kita bakalan dapet ini guys, apa namanya, reward gitu ya guys ya. Dan di sini di tokonya kita bisa jajan-jajan kostum dan berbagai macam di sini guys ya. Ada macam-macam, ada free candy di situ, jangan lupa diambil free candy. Oke, Puding suka banget yang free gitu ya guys ya, nggak modal banget ya. Oke, ini kalian bisa beli candy juga di situ. Ada macam-macam ya guys ya. Dan coba kita lihat di gudang di sini, ada berbagai macam kostum yang ada di sini ya guys ya, yang sudah ada. Teman-teman bisa cobain kostum-kostumnya ya kalau penasaran. Kostumnya tuh ada banyak banget dan berbagai macam kostum keren di sini, kece-kece banget. Tapi ya itulah, kita kan sosis ya, di sini manusia sosis dan kita mendandani manusia sosis guys. Oh my god, di sini juga ada kostum buat cewek-cewek juga ya guys ya. Ini kan, aduh, kece juga nih buat ceweknya. Wow. Oh ini bagus nih, Puding suka. Ih matanya itu guys, beda tadi matanya ya. Wow. Oke, jadi teman-teman bisa cobain sendiri ya. Kostum-kostumnya ada banyak banget di sini. Ada banyak sekali, cantik nih kostumnya, manis banget. Wow. Ini kostum apa ini? Ih, kostum panda. Ada Akai ternyata. Dan di sini juga kita bisa cobain action yang ada di manusia sosis di sini ya guys ya. Dan mainan di sini kayaknya ini guys, apa kayaknya parasut, kayak semacam parasut kita gitu waktu kita terjun gitu guys ya. Ada macam-macam juga sih, lumayan banget nih di sini. Oke, dan kita lihat apa nih, panci. Oh my god, panci. Oke, ini Puding belum cobain apa-apa nih guys, nih masih kosong. Masih kosong. Di sini ada prestasi juga ya guys ya. Wow, ada macam-macam guys di situ. Dan di sini di chat time up ya, mungkin teman-teman bisa gabung. Kalau ingin gabung dengan tim-tim yang ada di situ ya, bisa langsung join aja sih guys ya. Oke. Terus di sini kalau untuk pertama kali kita bakalan ini guys, siapa yang ngedownload data ya. Di dalam tuh kita juga mesti ngedownload data buat mainin gamenya di sini. Oke ya, Battle Island dan lain-lainnya di situ. Oke, lumayan tuh berapa ya, 300-an mega ya. Dan oke, ini Puding mau cobain juga sih guys ya. Kita bakalan cobain ya. Kayak apa sih ini? Penasaran nih, Puding penasaran guys ya. Kita cobain gameplaynya kayak apa sih. Tapi jangan diketawain ya guys ya, soalnya Puding itu emang gak jago. Gak bisa mainnya game tembak-tembakan gitu guys ya. Gak bisa
ngapasin itunya guys ya, kalau ada orang musuhnya tuh mau ditembakin tuh nggak bisa puding. Aduh parah emang nih. Oke, ini puding, timnya puding nih, ada beberapa orang nih, nggak tahu nih orang asli atau bot ya, tapi yang pasti untuk lawannya kayaknya si bot. Kalau untuk pertama kali kan biasanya kita ngelawan bot gitu guys ya. Oke, ini puding jadi ketua timnya di sini, dan wih, kita terjun guys ya. Kita mau kemana nih guys? Kemanakah nih kita terjun? Kita kesini aja. Parasutnya mana nih? Gak pakai parasut nanti mati kutu deh, mati kutu. Kita cari rumah di sini guys ya. Aduh ini bener-bener deh nih. Sumpah nih puding, aduh kita cobain aja deh. Aduh ini puding itu sebenarnya nggak paham ya game kayak gini tuh gimana sih. Puding bingung soalnya di sini banyak banget weaponnya, kayak apa namanya pistolnya ya sama pelurunya itu banyak banget, dan puding nggak paham soal kayak gituan. Jadi apa aja yang ada di situ biasanya puding ambil gitu ya sih. semuanya diambil gitu. Apa aja diambil di sini? Aduh, parah. Tapi berhubung ini baru pertama kali main, jadi kita lawan bot, jadi ya lumayan santai lah ya. Kita santai aja deh. Mana nih? Kayak ini banyak banget tuh sebenarnya pistolnya, tapi puding nggak paham sih emang. Ini mana yang dibutuhin, mana yang nggak cocok nih, puding masih bingung. Gimana sih caranya nih ngebuangnya? Wah ada orang guys. Ada orang di dalam, mana tadi? Keluar dia. Oh ini guys. Ayo tembak. Eh, tembak. Parah nih kuning. Oh, mereka kentang gak pakai baju ya. Kalau kentang ya kostumnya hilang guys. Oke, kita bunuh bot. Kita bunuh bot. Itu masih ada satu lagi nih. Tembak. Aduh. Lawan bot aja susah ya guys. Apalagi kalau beneran. Kalau beneran nih puding udah mati duluan. Ada slime guys ya. Ada slime, dan ternyata ketika kita tuh ngebunuh monster di sini, ngebunuh slime tuh kita bakalan apa namanya si monsternya tuh bakalan ngedrop ya, ngedrop item gitu yang bisa kita ambil di situ guys ya. Oke, kita kemana lagi nih? Tapi puding ini masih belum ngerti ya nih di sini. Oh di sini guys ada sisa playernya ternyata di sini guys. Padahal puding masih bingung sih sebenarnya tadi itu sisa pemainnya di mana? Ada orang. Bukan orang tapi bot ini. Gimana sih nih puding, lama banget ya mau nembak aja lama sekali. Aduh kelamaan, kalau orang beneran udah mati duluan nih puding. Oh my god. Oh keren, ini pokoknya tim-timnya puding ini yang keren nih. Kita ambilin aja nih barang-barangnya. Kita cari-cari lagi guys nih, ada apa lagi nih yang bisa diambil di dalam rumah. Apa yang bisa menuhin tas ya, soalnya nih puding. Oke, itu gimana sih caranya ganti-ganti nih weaponnya ya. Soalnya itu yang puding punya satu nih kosong nih, habis. Gimana sih caranya? Bagaimana caranya nih, puding masih bingung. Dapat apa ini? Apa ini? Kartu. Apa itu guys tadi? Di kepala aku nih ada item misterius. Wow, apa sih? Apa sih ya? Apa sih ini, puding masih nggak ngerti itu buat apa. Oke, kita hajar-hajar dulu deh sih pokoknya. Kita hajar-hajar dulu guys.
Puding tuh sebenarnya pengen banget bisa main game-game kayak gini, guys. Sebenarnya kayaknya gimana ya, seru aja sih bisa tembak-tembakan. Tapi Puding kalau pernah cobain juga main PUBG kayak gitu, tapi aduh nggak bisa, ya ampun pusing banget, udah mati duluan Puding ditembak orang. Oh my god. Oh ya, ini Puding ganti nih, tadi love love tuh di kepalanya nih. Itemnya ganti guys ya, kartunya. Jadi sebenarnya itu apa ya namanya? Oh ya, ini guys, dia minta tolong. Jadi ada yang kenok nih guys ya, tapi kok dia larinya cepat banget ya. Hei, ayo, aku mau heal. Ini ada orang ternyata. Ini di belakang ada orang. Mana mana? Kita bunuh dulu orangnya nih. Hei, ditembak dong, tembak dong. Gimana sih? Parah nih Puding, parah banget. Parah mana tadi yang minta tolong, sini masuk ke rumah, masuk dulu, masuk dulu. Tolong, tolong. Nangis-nangis dia guys, kasihan banget sih nangis-nangis. Aduh, aduh, aduh. Lihat mukanya tuh. Oh my god. Oke. Lari guys nih, yuk kita kena Yona nih, kena zona biru nih, parah. Parah, nge-heal dulu. Budi masih belum begitu paham sama item-itemnya yang ada di sini ya guys ya. Oke, dan nih ini gimana sih tiba-tiba Budi bisa naik ini parasut ya? Nggak tahu tadi. Tiba-tiba naik parasut. Ternyata kita bisa naik parasut lagi di situ ya guys ya. Kita tapi Puding di sini belum belum bisa nyobain motor ya guys ya. Soalnya kan ada berbagai macam motor sih. Nanti kita cobain di tempat lain ya. Oke, ini udah selesai guys ya. Kita nomor 1 lawan bot guys ya. Parah banget kalau kita sampai kalah ngelawan bot yang enggak mungkin banget. Oke, ya guys ya, kayak gitu ya untuk tampilan apa namanya? Battle Royale-nya ya guys ya. Oh my god, parah banget Puding, parah sekali, nggak bisa main. Puding paling nggak bisa ya main game tembak-tembakan kayak gini guys. Oh my god. Oke, di sini kita dapat apa nih guys ya? Oke, ada Party King. Apa ini? Ini title lah atau apa tadi guys ya? Wow, kita dapat duit. Association, kita naik level di situ guys ya. Oke, naik level, naik ranknya. Dan kita bisa ngambilin reward-rewardnya di sini kan. Setiap level kita bisa dapetin reward guys di sini. Wow. Lumayan sih, ada macam-macam, ada emoji, ada kostum juga ya guys ya. Oke. Terus coba kita lihat di mana guys ini ya. Jadi ini tadi apa namanya, item kartu ya, item kartu, efek-efeknya ya. Oke. Si Puding masih bingung ya. Si Puding masih bingung sih, ini apa sih gitu ya, efek-efeknya itu gimana, fungsinya apa. Terus di sini apa nih, arcade party ini apa guys ya. Oke. Oh, kita bisa pilih nih guys, multiplayer playground. Jadi di sini kita bisa cobain berbagai macam apa namanya ya, senjata ya, dan berbagai macam item yang ada di game ini gitu guys ya. Coba kita lihat di sini ada apa aja guys ya. Oke, loading dulu. Oke, dan oh siapa nih, gede-gede banget mereka, ada raksasa. Oh my god. Oke, dan kita masuk dulu di sini. Di sini ada berbagai macam
apa namanya, weaponnya guys ya, bisa temen-temen ambil cobain di situ, gratis ya, gratis sih. Gratis. Terus ada equip-equip juga di situ guys ya. Ada aksesoris. Ada bom dan macam-macam guys, di sini banyak banget. Oke ya, atau nanti juga bisa latihan tembak di sini guys ya. Ini nggak tahu lah puding. Ngapain sih pudingnya? Ini ada kartu ya, kartu yang spesial tadi ada dua kan ya, yang warnanya pink sama yang warnanya biru ya guys ya. Dan untuk motor ya guys, teman-teman juga bisa cobain di sini motornya ya. Tapi di sini tuh ternyata ada orang iseng guys ya. Jadi ada yang ini guys yang gangguin kita di sini. Suka ini apa nembakin motor guys, sumpah ini iseng banget tuh, siapa sih? Oh my god, kesel banget tau gak sih? Jadi Buding itu lagi mau cobain motor-motor di sini, tapi motornya dibomin guys, jadinya hancur gitu ya. Nyebelin banget sumpah. Sumpah nyebelin banget tuh. Tuh. Tuh kan? Kesel banget ya. Itu si sini loh. Ini cewek ini. Nike. Nike atau siapa namanya lah. Kecil banget tulisannya. Oke, dan ini guys ya, efeknya tadi yang kartu yang warnanya pink ya guys ya. Ini nggak tahu sih efeknya apa, ngeheal kah atau apakah. Oke ya, nah guys, untuk yang warnanya biru ya, kartu yang biru ini guys, jadi dia tuh kayak ngelempar apa ya, apa ini guys ya, pokoknya dia itu bisa narik kita gitu, kita bisa naik ke atas rumah juga bisa pakai ini guys ya. Oh seru sih ini, seru-seru, bisa buat kabur juga sih guys ya. Oke, pokoknya teman-teman bisa cobain berbagai macam item yang ada di sini ya, di playground ya. Oke guys ya, ini sebenarnya gamenya seru banget ya, buat teman-teman yang mungkin suka banget sama game tembak-tembakan semacam kayak gini ya. Tapi Buding emang nggak jago banget ya, nggak jago, emang nggak jago buat main game macam ginian, sumpah nggak bisa nembak Buding itu, aduhnya. Padahal Buding sebenarnya suka sih buat game macam kayak ginian guys ya, seru. Seru aja sih liatnya guys ya. Oke guys ya, sampai di sini dulu ya guys ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye bye, ciao.